Halo teman-teman, dengan saya Joy. Selamat datang kembali di channel Joy Candy. Beberapa hari yang lalu, aku sempat membuat sendiri di rumah salah satu resep masakan yang ada di channelnya Savanor Purnama. Dan ternyata rasanya sangat enak. Tapi karena penggunaan bahannya lumayan mahal, jadi ya kali ini aku akan coba share ke teman-teman dengan menggunakan bahan yang jauh lebih murah, tapi hasilnya tetap enak loh. Yuk, sekarang kita buat sama-sama. Pertama-tama kita akan rebus Indomie selama 1 menit. Di sini aku gunakan Indomie dengan rasa ayam geprek, tapi teman-teman boleh gunakan rasa yang lain. Setelah kita rebus selama 1 menit, kita akan angkat, lalu kita akan tiriskan, dan kita sisihkan terlebih dulu. Setelah itu, sekarang kita akan siapkan 2 buah sosis ayam, lalu kita akan potong dengan ukuran kecil seperti ini. Selanjutnya, sekarang kita akan siapkan kaldu jamur. Kita akan campurkan 1 sendok makan kaldu jamur dengan 1/4 sendok teh lada bubuk dan juga 1/2 sendok teh garam. Lalu kita tuang 200 ml air putih dan kita akan aduk hingga semuanya tercampur rata. Lalu sekarang kita akan membuat bahan sebagai pengganti krim. Kita siapkan susu cair dan juga yogurt. Di sini kita harus gunakan yogurt dengan rasa plain ya. Atau jika teman-teman ingin membuat sendiri yogurt di rumah, nanti linknya akan aku sertakan di kolom deskripsi. Lalu sekarang kita akan blender kedua bahan ini selama 2 menit. Dan nantinya ini kita akan jadikan sebagai pengganti krim. Jadi bahannya lebih murah kan teman-teman? Sekarang kita akan tuang sedikit minyak. Lalu kita masukkan bawang putih yang sudah kita cincang halus dan kita akan tumis hingga harum. Kemudian, baru kita masukkan sosis ayam yang sudah kita potong tadi.
Lalu setelah itu kita tambahkan sedikit mentega. Kemudian sekarang kita masukkan kaldu jamur yang sudah kita buat tadi. Dan ini akan kita masak sampai terus diaduk hingga mendidih. Lalu sekarang kita akan masukkan bumbu minyak dari Indomie. Tapi untuk bumbu keringnya, tidak perlu kita gunakan lagi ya. Dan setelah mendidih, sekarang kita akan tuang campuran susu dan juga yogurt tadi. Dan yang terakhir, kita akan masukkan Indomie yang sudah kita masak tadi. Lalu ini akan kembali kita masak sampai terus kita akan aduk hingga matang dan juga teksturnya mengental seperti ini. Dan menurut Chef Arnold, kita aduk seperti ini untuk mengemulsify krim. Lalu setelah matang dan juga mencapai konsistensi kekentalan yang kita inginkan, ini sudah bisa kita angkat. Lalu kita akan sajikan seperti ini. Nah, sekarang resep masakan kita hari ini sudah jadi. Cara masaknya sangat mudah dan juga bahannya lumayan ekonomis kan teman-teman? Dan ini terlihat sangat mewah. Jadi teman-teman boleh coba di rumah ya. Dan walau tanpa menggunakan krim, ini rasanya sudah sangat enak. Jadi teman-teman wajib coba di rumah ya. Jangan sampai ketinggalan. Dan juga bagi teman-teman yang ingin tahu cara membuat telurnya, bisa teman-teman lihat videonya berikut ini. Terima kasih teman-teman.